Untuk yang tadi sudah nonton ini tiba-tiba terputus ini, mohon maaf ini karena di daerah sini ini sinyalnya kurang bagus ini. Mujur-mujuran saja ini handphone bisa dapat sinyal. Karena daerah ini di daerah di atas gunung Desa Buranga. Daerah yang sama sekali tidak ada sinyal sebenarnya di kampung. Cuma mujur-mujur saja handphone bisa dapat sinyalnya. Dan bisa share langsung dari lokasi tempat terjadinya tragedi, live evakuasi korban. Itulah itu salah satu jenazah itu yang ditemukan. Jadi untuk diketahui, evakuasi hari ini dari pagi hingga saat ini yang ditemukan dua sudah digeser ke puskesmas Sentibabo, dan satu lagi ini masih dalam proses untuk dikeluarkan dari kondisi lumpur seperti ini. Ya, kita lihat saudara-saudara. Inilah. Keras sudah. Thank you.
Iya, kosen. Ya, inilah detik-detik jenazah dikeluarkan dari lumpur. Bisa dilihat langsung oleh rekan-rekan. Ini mohon maaf rekan-rekan, ini posisi saya jauh. Ini gerak-gerak kameranya karena sudah dalam posisi di zoom ini. Makanya dia gerak-gerak terus ini. Mau dikasih kaku tangan pun susah ini. Mana lagi panas matahari, nepan yo. Kalau dia mau enggak gerak ya seperti ini dia. Ini enggak gerak. Oke sih ya. Thank you.
Napa na eh oh. Mapalaso eh. Evakuasi tadi malam berapa korban ditemukan? Tadi malam informasi yang ditemukan 3 jenazah, 3 orang meninggal. Sedangkan yang untuk luka-luka saya tidak tahu yang luka-luka, karena tadi malam kita di atas ini tiba jam 2 subuh dan dalam signalnya pun di sini tidak ada, makanya tidak dapat info. Nanti boleh ditanya langsung sama Om Denny. Ini sudah berapa orang nih? Berapa orang sudah main di sini? Tadi malam kan? Di Lemuk atau kemarin? Kalau di Lemuk, di Lemuk yang satu juga sepunya ipar itu, istrinya ipar tuh di Tombi, perempuan yang suami istri, tapi suaminya selamat, istrinya meninggal itu kena sepunya ipar. 3 kayaknya yang meninggal ditemukan, tambah tadi 2 suami istri kan, suami istri tadi yang 2 kan? Tambah ini lagi 1. Pegal juga ini, pegang kamera enggak goyang-goyang, ini pegal juga, badan kaku. Pelaso ya. Keras ini keras sekali ya. Atau ini kata ini baru satu nih. Sekarang satu lagi lihat, tadi kan 2, ini sekarang satu ini masih dicoba untuk dipaksa ke keluar, karena sudah keras sekali di keluar dia, nggak tahu apa yang tahan dia di bawah. Ya jadi beginilah kondisi saat ini, langsung dari lokasi tragedi dan kondisi para penonton ini, akses warga yang mungkin ada sebagian keluarga berharap menemukan keluarganya yang belum ditemukan. Seperti mungkin ada yang kenal ini keluarganya ya ini.
Jadi saya cuma cukup bisa mengambil dokumentasi dari jarak jauh ini. Karena kalau saya merapat ke tempat yang dekat-dekat dari evakuasi itu, tidak ada sinyal di bawah. Jadi ya sinyalnya ini cuma di tempat saya berdiri nih. Orang-orang di kiri kanan saya itu tidak dapat sinyal deh. Jadi meskipun bahwa napane eo ini menapane eo ini. Ya ini napane eo. Napane eo itu. Semangat buat bapak-bapak yang sedang susah payah punya evakuasi ya. Untuk yang sekarang ini belum ditahu siapa ini. Lesa Nikule. Oh, ini extra buffet ada lagi. Untuk jenazah yang sudah ditemukan dari kegiatan tadi pagi sampai sekarang ini, berjumlah tiga orang. Dua orang jenazah itu sudah berhasil dikeluarkan dan digeser ke puskesmas Antibabo. Yang satu sekarang ini masih dalam proses untuk dievakuasi. Demikian saudara. Ya itu dia keluar. Oh, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya berkuat. Jenazah satu sudah berhasil dikeluarkan dan langsung diisi di kantong mayat. Ini kayaknya sosok laki-laki.
Jadi inilah salah satu jenazah yang sudah ditemukan tadi. Ya Allah, panas. Halo, halo, halo. Halo. Jadi inilah dia ini jenazah. Itu mayatnya itu langsung di puskesmas. Halo. Sudah je telepon, tidak bagus signal ini. Oh ya ya, oke oke. Sudah sampai, oke. Jadi untuk saat ini sudah 3 yang ditemukan, dan dari tim gabungan evakuasi ini masih menunggu keluarga-keluarga korban yang merasa dan mengetahui untuk keluarganya yang bekerja sebagai pendulang emas yang belum pulang ke rumah, ya masih ditunggu untuk silakan melaporkan di posko agar masih dilakukan pencarian lagi. Jadi untuk saat ini belum ada lagi, belum ada laporan untuk korban yang belum ditemukan. Sehingga jumlah korban yang sampai dari pagi tadi hingga sekarang ini sudah 3 orang yang ditemukan ini. Yang mana sekarang lagi di lokasi tempat yang diduga tertimbunnya warga sudah mulai istirahat. Semoga cuma 3 ini aja lagi, tidak ada lagi korban yang lain. Inilah bapak-bapak Brimob yang dari Polres Sunter mengevakuasi. Terima kasih bapak-bapak polisi, Pak, atas usahanya. Ini bapak dari Basarnas, Brimob.
Ya, jadi untuk rekan-rekan, jumlah korban yang dari semalam ini yang diduga tertimbun di sini ya, berjumlah 3 orang saja, dan ketiganya sudah berhasil dievakuasi, dikeluarkan dari lubang lumpur. Tidak ada lagi. Sama alat. Jadi untuk kegiatan evakuasi ini kayaknya sudah selesai ini, karena alat yang untuk menggali sudah dinaikkan. Alhamdulillah korban tragedi longsor sudah berhasil dikeluarkan. Semoga arwah para korban bisa tenang dan diampuni. Kalau ada keluarga yang keluarganya belum pulang, kan lapor di pos ke dia. Makanya data itu, cuma data itu saja yang dikerja di sini dicari. Jadi laporannya cuma 3 itu saja, 3. Katanya banyak orang dibawa saat kejadian. Ya, katanya itu katanya. Apa semua ini? Berapa korbannya? Tadi malam 3 itu hilang kata. Tadi malam kan 3 perang tadi. Oke, Pak. Ayo rupai. Sudah ya. Ya. Ya, oke. Habis. Alhamdulillah kegiatan hari ini berakhir, kegiatan evakuasinya. Namun tim masih menunggu laporan dari warga yang merasa keluarganya belum kembali. Saya tidak bisa merapat ke tempat sana karena di situ tidak ada sinyal itu. Ini adalah posko darurat gabungan TNI Polri Basarnas. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi.
mayat yang belum dapat. Karena berdasarkan dari laporan ya hanya 3 aja. Hari ini ada 3 korban, tadi malam juga 3 yang meninggal, jadi 6 orang yang meninggal. Perempuan 3, laki 3. Tapi lebih jelasnya lagi nanti kita terima saja informasi dan berita dari Satgas Penanggul Satgas Kesatuan. Amin, syariatkan. Amin, amin, ya Allah. Jadi korban yang meninggal yang sudah ditemukan ini 6 orang. Dan mudah-mudahan cuma 6 ini aja, enggak ada lagi orang yang di dalam sini. Karena semalam jenazah 3 orang. Termasuk salah satu istri dari ipar saya menjadi korban di lubang maut ini. Dan hari ini 3 juga jenazah yang ditemukan. Jadi jumlah 6 orang yang meninggal. Nah ini kita ini manis, wah ini gimana, coklat manis. Saya mau jual cincin ini, batu akik pusaka ini dari orang tua. Tapi yang tahu persis itu berapa terimal itu nama tamu ini jadi itu orang kampung itu. Dia cuma yang tahu itu berapa terimal. Ini tu dia nama Muhyiddin itu orang kampung itu. Itu cuma yang tahu perasaan itu dari mana. Muhyiddin tadi satu. Karena saya tanya yang kami tadi malam itu datang, dia bilang itu yang tahu persis itu orang tadi malam itu Muhyiddin. Pak Muhyiddin itu yang rambut putih. Karena dia sendiri tidak loh yang masuk itu operator itu. Enak, enak. Iya, Unan.
6 Pak Haji Robin, 6 orang ini. 6 orang sudah dirutuk. Tadi malam 3, sekarang 3. Jadi mungkin teman-teman cukup sampai di sini ya, karena kegiatan sudah selesai ini. Saya coba berjalan untuk mendekati posko. Kemudian sinyalnya masih bagus. Ini adalah poskonya. Thank you.